Barang tak boleh keluar, barang tak boleh masuk. Ya tak? Itu yang berpilih kasar. Orang tak boleh keluar, orang tak boleh masuk, barang tak boleh keluar, tak boleh masuk. Masalahnya di penjara, orang ada makanan. Ada tempat tinggal yang selesa sebagainya. Tidak di Gaza. Gaza dizalimi, di segala bentuk kezaliman yang pernah wujud pada dunia sebagainya, semua dikenakan pada Gaza. Dia kepung, tutup jalan, tutup sepadan, sekat tu, sekat apa ni, sekat makanan, sekat bantuan, sekat ubatan, segala pun sekat. Lepas tu bom rumah, bom hospital, bom loji, bom kilang, segala benda apa yang boleh dibom. Ini yang berlaku di sana. Dan umat Islam dibunuh, diseksa secara zalim. Dan ini bukan perkembangan baru dalam amalan bela Israel. Dan Gaza menderita teruk sejak pada 2007 dengan tak ada makanan, tak ada ubatan, air tak ada dan sebagainya. Bukan air tak ada, kekurangan ya. Kekurangan makanan, kekurangan apa ni, air bersih. Dan elektrik pun ikut dan ada je. Dan semua ni atas dasar collective punishment. Ataupun dikatakan hukuman borong. Bisa dengar kan? Apa ni collective punishment ni? Collective punishment sebenarnya adalah bila mana, oleh kerana dia kata kamu tak memilih fatah masa tu, maka semua masalah. Itu kolektif. Jadi termasuk masalah ni kanak-kanak ke, bayi ke, budak-budak yang belum lahir ke, orang dewasa, remaja, semua masalah. Lelaki, tua, perempuan, semua masalah. Dan semua patut dikenakan hukuman. Ini kaedah yang digunakan. Benda yang tak logik. Dan collective punishment ni juga lah yang menyebabkan di mana kalau ada yang jadi tentera atau jadi polis di Gaza tu, keluarga dia kena teruk. Ini berlaku di Palestin. Kerana itulah kalau yang kalau askar Israel tahu yang orang ni rumah ni ada anak dia seorang askar pejuang Palestin ke atau polis sebagainya ke, memang rumah dia kena roboh, anak isteri dia silapkan kena bunuh, apa kampung halaman dia semua kena tolak dengan bulldozer. Kerja zalim ni sebenarnya tak pernah berlaku pada mana-mana umat di dunia ni. Tak pernah berlaku masa Iraq masuk melanggar Amerika, dia pergi tanya, siapa sini yang mak ayah askar, anak-anak dia askar, atau ayah dia askar, pergi bunuh satu keluarga, tak berlaku. Tak pernah berlaku dalam sejarah umat manusia, collective punishment. Kerana, oleh kerana orang lain bersalah, oleh kamu semua tak membuat sesuatu, maka semua sekali bersalah. Ini tak berlaku pada mana-mana umat. Kecuali di Palestin oleh Israel. Ya? Kalau tengok dalam sejarah mana-mana perang pun tak pernah berlaku dalam perang di mana orang akan cari siapa mak ayah askar apa semua. Tak berlaku. Tapi berlaku di Israel. Ya? Berlaku di Israel. Contoh perang Jepun. Tak ada Jepun masuk kampung tanya siapa sini keluarga dia askar apa sebagainya pergi bunuh. Tak berlaku. Masa ketika masuk di sini, askar hanya perang dengan askar. Askar bukan perang dengan orang awam. Di Palestin, di Gaza, askar bertembung dengan orang awam. Ini masalahnya yang berlaku di sana ya. Okay, jadi apa yang berlaku bila tak menang, tak juga mengalah orang-orang Palestin ni. Orang Palestin tak mengalah ya. Tak mengalah orang Palestin ni, maka diadakan Operation Kaslit pada Disember 2008 yang bertujuan nak melenyapkan terus Gaza ni daripada muka bumi. Pasal degil sangat. Ya. Dan kita kena ingat ya, Gaza ni hanya tinggal 1.6% saja daripada keseluruhan Palestin. Selebih itu dah dapat dah. Tapi oleh kerana bangsa ni jenis yang busuk hati, tak pernah puas, maka diadakan Operation Kaslit. Kalau boleh nak bunuh semua Palestin yang ada di Gaza. Kalau Palestin ni, dia tak akan boleh hapus pasal Palestin dah ramai. Di Syria ada, di Jordan ada, di Mesir. Ramai lagi. Tapi kerana dengki sangat dengan 1.6% kawasan ni, jadi diadakan Operation Kaslit nak habis hancurkan Gaza. Jadi inilah tragedi yang pertama. Pada pagi 27 Disember, 240 orang polis yang baru tamat latihan, kadet polis, 240 orang dibunuh akibat serangan udara Israel. Ini insiden yang pertama ya, yang berlangsung. Lepas tu bandar dibom, kesan tembakan. Semasa ni kalau kita baca Israel punya website, dia kata kalau kita jumpa orang Palestin tu, jangan tak payah tembak lah, balik bom. Jangan balik satu bom, balik tiga bom sekali terus. Itu arahan dia orang sebenarnya ya? Kemusnahan bandar masa tu. Dan kita kena ingat ya, bandar Gaza ni pasal dia penduduk dia paling padat di dunia, dia padat dan macam mana bandar-bandar Arab lain juga. Kalau saudara-saudari pernah pergi ke negara-negara Arab, tak ubah macam mana-mana negara Arab lain ya?
Dan inilah tuan-tuan rumah. Basically ini Umar ni. Ini yang tinggal lagi. Sakit baki yang tinggal lagi. Dan bangunan dibom. Masih ada yang tinggal lagi. Ada yang kekal lagi. Saya pergi ke sana tempoh hari ke. Hari pun memang ada yang masih kekal lagi. Ini keadaan masa tu. Rakyat yang menderita. Kemusnahan masjid. Dan menara masjid ni memang tu kemarahan dia orang. Setiap menara masjid di Gaza mesti kena serangan roket ya. Dan ini Rabi mereka, Chief Rabi of Safed pernah berkata, if they didn't stop after we kill 100, then we must kill 1000. If they don't stop after 1000, then we must kill 10,000. If they don't stop after 100,000, we have to go to kill even a million, whatever to make them stop. Apa maksud ini? Maksud ini sini, masalahnya sekarang ni, dia kata orang Gaza ni selalu seringnya menembak roket. Roket Hamas, roket apa ni? Roket Al-Qassam. Roket Al-Qassam kan? Ke kawasan Palestin. Dan baru-baru ni pun 2 hari lepas pun, ada sebuah roket terkena bas sekolah. Ada sebuah follow cerita tu. Kan? Ada seorang budak meninggal kan? Roket tu terkena bas sekolah. Tapi ini bukan roket Al-Qassam ya? Yang bas sekolah ni dia pakai apa ni? Motar. 2 hari lepas. Kalau kita follow through dalam berita. Jadi dia kata pasal roket Al-Qassam dia tak pernah berhenti. Jadi kita nak suruh dia berhenti. Kalau kita dah bunuh 100 tak berhenti, bunuh 1000, tak berhenti lepas 1000, bunuh 10,000, 100,000, 1 juta atau apa saja bilangan. Biar habis satu Gaza ni. Tapi nak tanya, adakah ini alasan yang sebenarnya? Kerana masalahnya ni. Kalau tengok balik semula, roket Al-Qassam ni dia. Dia hanyalah besi paip. Besi paip, besi macam besi biasa tu, besi paip tu yang diisi dengan baja aluminium nitrit. Baja, aluminium baja. Dulu Malaysia pernah import dulu, sekarang ni tak import lagi dah. Kerana dia ni eksplosif sikit, ya, boleh meletup. Terutama kes Oklahoma bombing, tu digunakan baja aluminium nitrit. Jadi roket ni tak meletup. Pasal kebanyakan roket Gaza, roket Hamas ni tak ada bahan meletup. Tak ada apa ni, tak ada benda yang nak meletup dengan dia. Jadi dia hanya langgar orang. Mana yang kena langgar itu yang mati. Jadi nak tahu berapa ramai yang nak kena langgar sebab sebenarnya ni yang jadi isu besar ni. Sampai hari ni jadi isu besar ni. Sejak tahun 2000 sampai 2008 seramai 24 orang yang mati akibat bom ni. Kalau boleh saya nak tengok sekejap ya. Sekejap. Blank screen. Escape sekejap. Saya nak tunjuk ya. Senarai bilangan. Pasal ini saya perolehi daripada ini. Kalau tengok di sini tapi kita tak nampak tegang ya. List of deaths caused by custom rocket. Nama semua ada sini. Kilogram Mota tahun 2008, Mei, Februari 2008, 2007. Ini yang mati di kawasan Israel. Death di Israel. Yang mati di Gaza pula sini. Dia mati di Gaza dekat Thai National, Chinese National, Palestinian. Ada juga pasal dia ni pekerja-pekerja di ladang. Jadi kena langgar dengan roket ni mati. Dan maklumat ni saya dapati daripada Amnesty ni, daripada website Israel sendiri. Ini semua data-data ni dapat daripada sana. Boleh buka ni. Tak nampak sini. MFA Government Terrorism, ini Israel punya website. Ni dia sebenarnya. Lagi ramai yang mati aksiden motosikal pada hari-hari pertama di Malaysia. Ya tak?